Nah, di video kali ini, cara scan kode QR barcode Wifi ya guys ya, di HP Vivo Y21 ya guys ya. Nah, untuk cara scan kode QR ataupun kode barcode Wifi itu sangat mudah ya guys ya. Nah, di sini kita tekan aja pengaturan. Nah, kemudian di sini kalian pilih jaringan dan internet. Nah, kemudian di sini kalian pilih Wifi. Nah, ini kalian tekan Wifi. Nah, di sini kan dia lagi mencari apa guys ya, Wifi yang terdekat. Nah, misalnya ada dua pilihan Wifi ini. Nah, untuk cara scan kode Wifi yang ini ya guys ya, di HP Vivo itu cukup mudah. Nah, kalau misalnya kita ingin mengoneknya kan, kita juga bisa menggunakan kata sandi gitu ya guys ya. Jadi kalau lebih simpelnya sekarang menggunakan kode barcode. Nah, untuk menyekian itu kita tekan di bagian plus di sini guys ya, di tanda plus barcode ini ya, yang di bagian tambah jaringan. Nah, ini kan ada tanda plus. Nah, ini kalian tekan. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, jadi di sini tinggal kalian minta aja ke teman kalian barcode-nya. Nah, misalnya barcode-nya seperti ini. Nah, tinggal kalian scan ya guys ya. Oke, nah setelah kita arahkan kode barcode ini, maka dia secara otomatis akan terhubung ya guys ya. Nah, bisa kalian lihat di sini kita sudah terhubung di jaringan Wifi yang ini ya guys ya. Nah, kita sudah terhubung. Nah, bisa kalian lihat guys ya, seperti ini. Ini status kita sudah terhubung. Nah, untuk cara scan kode barcode Wifi di HP Vivo Y21 ataupun seri Vivo Y lainnya itu cukup mudah guys ya, seperti ini. Oke, jika kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah, dan sampai jumpa di konten berikutnya.